Ditandurnya dagangan dia.
ini Pak siapa ya, Bapak-bapak pengurus kantor desa menanam kelengkeng 4 pohon di depan pasar Telagan. 1 pohon ini di depannya toko Sinar Jaya. 1 pohon lagi di depannya toko Bu Jamilah. Terus 2 pohon lagi nggak tahu tuh arah ngalor-ngalor ke sana tuh nggak tahu kemana. Oh, 1 lagi di depan di apa jenis depan pasar persis. Mbak Har, tak foto sini, 1, 2, ngadep sini dong. Ala ngomong aku yang punya buah kelengkeng gitu. Karek taruh kerenjang gitu kan. Ngedole aja keloan, bijian aja. Ya ditol ecer aja. Kayak ngedal itu apa jenenge wi? Kok bar kene nek wis gedhe tak kei lincak ning kene. Langsung lho, yo kedisian Mbak Hartini to. Mbak Hartini sing cedhak kok. Kelengkengnya nih ya teman-teman yang nanem tadi Pak perangkat desa ya, Pak perangkat desa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, melihat suasana pagi di depan toko Sinar Jaya Pasar Telagan Desa Kenawarjo Kecamatan Pinang Kenceng. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum, jika suka dengan video saya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dongo-dongo, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak perangkat desa sudah nanam penghijauan ya pohon kelengkeng, semoga tumbuh subur dan nantinya bisa berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Mbak Ten Karya Ten selanjutnya. Dah. Apa Mbak? Mboten enten. Teng jero. Nggih, nate saya buka. Kudung itu teman-teman. Kudung itu caping yang buat ke sawah itu loh.